tren 2015 yang harus dihilangkan di tahun 2016 adalah tren alis tebal. Soalnya aku gak suka banget ngeliat cewek yang alisnya tebel banget kayak Shinchan. Karena apa ya, gak banget, karena menurut aku jadi gak natural gitu kelihatannya. Jadi diharapkan sih orang-orang itu merubah dirinya supaya alisnya jadi lebih natural aja gitu, supaya lebih proper untuk dilihat gitu. Kalau misalnya tebel banget kan jadi ih kayak Shinchan banget sih, jadi diledek-ledekin, jadi bahan omongan orang kan. Mendingan kalau misalnya alisnya natural jadi gak jadi bukan bahan omongan orang. Jadi mendingan alisnya natural aja, jangan tebel-tebel. Kalau menurut lu apa, Ben? Menurut gua sih baik itu cowok yang No. Terus rambut spike ya? Iya, terus kalung. Menurut lu apa, Ren? Kalau gua celak legging. Gua suka soalnya. Tapi gua enggak suka loh. Kayak nodong. Gua enggak suka cowok yang pakai legging loh. Iya, pakai. Ada loh. Eh gitu deh. Kalau menurut gua sendal cap buaya sekarang itu loh yang ngambang ya, yang kalau di kolam ngambang yang bisa capot-capot di eskalator itu, please, passion of God, finish them. Oke, menurut lo apa yuk? Kayaknya rambut ombre. Ombre ya? Gradasi-gradasi yeah. Gitu ya. Lu udah apa tuh? Celana jam Cina sih. Ya itu menurut orang zaman dulu sebutnya celana kapri. Bye semuanya. Bye guys. Ada di 2016 itu sepatu Benches. Itu Benches. Kenapa? Pancelnya kayaknya nggak boleh. Barang keras. Please jangan. Saya itu adalah ripped jeans and baggy pants. Karena tahun 2015 ini like full of ripped jeans. Dari yang ripnya cuma dikit-dikit, lebih yang lagi sampai bolong di bagian lututnya. Oh my god, I don't wanna do that in 2016. Keluar rumah pakai kantong kresek, nanti dikira orang gila. Legging macan tutul. Sebenarnya itu bukan tren 2015 sih, tapi tren dari beberapa tahun yang lalu. Tapi entah kenapa mak-mak suka pada bertahan dengan legging macan tutul. Tolong, kalau boleh cari hewan yang lain. Zebra kah, tupai kah, dalmatian kah. Jadi biarkan macan tutul itu hidup dengan tenang ya.